kabar? Saat ini Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Modus melaut menangkap ikan, 2 nelayan warga di Kabupaten Asahan malah jadi penyelundup sabu-sabu. Truk gandeng bertabrakan dengan truk bertona seberat terjadi di Labuhan Batu Utara. Seorang pengemudi tewas. BKSDA menyatakan pengelolaan Medan Zoo belum memenuhi standar konservasi. Sepanjang tahun 2023, 3 harimau Sumatera di Medan Zoo meninggal. Modus melaut menangkap ikan, 2 nelayan warga di Kabupaten Asahan malah jadi penyelundup sabu-sabu. Keduanya ditangkap personel Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan barang bukti 10 kg sabu-sabu. Polisi meringkus Aweng dan Ipul, warga desa Sembilang, Sei Kepayang Barat, Asahan pada Senin kemarin. Kedua nelayan itu disergap saat melintas di perairan sungai Sei Erindan, Asahan. Setelah menyetop laju perahu, petugas menggeledah isinya. Hasilnya ditemukan 10 kg sabu-sabu yang dikemas dalam 10 plastik teh Cina. Dari interogasi awal didapat kedua nelayan itu diberi uang 18 juta rupiah untuk membawa sabu-sabu titipan dari seorang bandar yang identitasnya telah diketahui. Polisi tengah memburu bandar pemilik sabu-sabu itu. Pasti 2 orang dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, AS dan SB, keduanya adalah nelayan yang dimana pada saat penggeledahan di dalam sampan itu ditemukan 10 kg sabu-sabu yang keterangan sementara didapatkan bahwa sabu-sabu itu akan diedarkan di wilayah Medan dan sekitarnya. Dua orang ini apakah sudah sering untuk mengirim sabu-sabu, Pak? Kita lagi mendalami yang bersangkutan keduanya ini di Direktorat Narkoba. Kedua nelayan itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Mapolda Sumatera Utara bersama barang bukti sitaan 10 kg sabu-sabu. Tia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan merazia di lokasi hiburan malam yang diduga sering dijadikan tempat peredaran narkoba. Polisi menahan 8 orang dengan yang dinyatakan terbukti konsumsi narkoba. Puluhan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan merazia lokasi hiburan malam yang diduga selalu menjadi tempat peredaran narkoba di kawasan Jalan Veteran, Pasar 9, Lahan Garapan, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada Senin malam. Dalam razia tersebut, satu persatu karyawan dan pengunjung diperiksa dan dites urinnya, sehingga 8 orang diamankan, diantaranya 4 orang wanita yang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Razia ini digelar untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba. Orang diantaranya adalah wanita pendamping tamu. Lanjut untuk yang positif kita lanjutkan dengan asesmen, yang negatif kita pulangkan kepada keluarganya. Meski diamankan ke-8 orang pengunjung tanpa barang bukti, namun ke-8 polisi akan tetap menggelar razia ini untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, khususnya di wilayah Pelabuhan Belawan. Omat Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah seorang yang diduga bandar narkoba di Kota Medan. Petugas menemukan 12 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,93 gram yang disembunyikan di dalam panci. Kenapa?
Polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan Gang Ali, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Penggerebekan dilakukan pada Sabtu malam. Di tempat itu ditemukan telah ada seorang terduga bandar narkoba yang telah menjadi target operasi. Sesampainya di lokasi, petugas langsung masuk ke rumah terduga pelaku bernama Fernando Jose Pasaribu. Polisi menemukan ia tengah mandi dan tentunya tak bisa kabur lagi. Polisi pun langsung memborgol dan diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Petugas menemukan 12 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,93 gram yang disembunyikan di dalam panci, serta satu pipet runcing, satu unit handphone, dan sejumlah uang penjualan narkoba. Ada satu target yang namanya berinisial FH. Jadi setelah kita lidi, kita matangkan, langsung kita mengadakan penyelidikan, dan kita temukan barang. Setelah kita temukan barang bukti, lanjut kita amankan, kita bawa ke Polres Palembang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh barang bukti beserta pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Waspadalah saat memarkir kendaraan Anda dimanapun, termasuk di tempat-tempat yang selama ini sudah biasa Anda datangi. Di pasar kota Tanjung Balai, dua pria mencuri sepeda motor dan selama ini sasarannya adalah ibu-ibu yang berbelanja di pasar ini. Pelaku merusak bagian kunci motor untuk membawa sepeda motor korban kabur. Aksi pencurian motor oleh dua pria ini terjadi di Pasar Suprapto Kota Tanjung Balai. Keduanya mengincar motor milik ibu-ibu yang tengah berbelanja ikan segar. Polsek Tanjung Balai Utara menangkap kawanan pencuri sepeda motor di pasar berdasarkan rekaman CCTV dari beberapa kios di pasar tersebut. Kedua tersangka masing-masing yaitu Afrizal Samosir dan Ibrahim. Mereka dibekuk di rumah masing-masing. Keduanya tidak menyangka aksi pencurian di pasar bakal terkuak. Memanfaatkan keramaian pasar, keduanya berperan sebagai pemantau situasi, serta seorang lainnya sebagai eksekutor. Mereka berpura-pura sebagai pemilik motor yang terparkir, dan tersangka Frizal Samosir membongkar sarang kunci motor hanya dengan menggunakan gunting. Setelah berhasil membobol sarang kunci motor tersebut, tersangka langsung tancap gas. Dari dua pelaku ini, salah satunya untuk memantau situasi di sekitar TKP. Dan yang satunya lagi, dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan gunting untuk menguasai atau mengambil sepeda motor milik korban. Motor curian itu kemudian dijual ke penadah dan hasilnya dibagi dua. Kedua tersangka mengaku nekat menjadikan pasar sebagai sasaran pencurian karena terhimpit kebutuhan sehari-hari. Tuti Alawelubis melaporkan dari Tanjung Balai.